Kendaraan urun rembuk masyarakat Kenduran Mas kembali hadir menyapa masyarakat. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun turut hadir untuk memanfaatkan pelayanan jemput bola yang diberikan Pemkab Pasuruan ini. 14 OPD yang hadir untuk mendukung program unggulan Pemkab Pasuruan ini memberikan pelayanannya masing-masing, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pasuruan yang memberikan pelayanannya berupa perpustakaan keliling. Menurutnya banyak buku-buku yang disediakan di perpustakaan keliling ini. Ia bisa membaca buku-buku anak sepuasnya di sini. Dalam pelayanan safari gemar membaca ini, 1000 eksemplar buku dihadirkan. Masyarakat pun bisa bebas memilih buku bergenre apapun seperti buku sastra, keagamaan, kesehatan, komik maupun buku-buku lainnya. Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan yang hadir di Kenduran Mas pun mengapresiasi anak-anak yang sedang membaca buku bersama. Tak lupa ia juga memberikan hadiah kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan yang ia lontarkan. Harapannya anak-anak Kabupaten Pasuruan lebih meningkat gemar membacanya. Indonesia ini nomor 60 dari 72 negara, masih di bawah Thailand. Oleh karenanya dari Pasuruan gemar membaca harus kita programkan. Dari Pasuruan, Ahmad Romadoni melaporkan.